Halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, hari ini aku mau mancing ikan gabus lagi di PT Wilayah Sontang ya, PT Sawit. Jadi spotnya adalah kanal-kanal sawit. Ya banyak lumutnya. Jadi aku menggunakan umpan soprok dari Boytep. Ini soprok terbaru ya. Nah ini dia seperti ini. Oke, jadi ini blade-nya bisa diperjelas, blade-nya seperti ini. Ini suaranya ribut banget ini kalau ditarik. Tidak seperti soprok pada umumnya. Inilah yang aku suka dari Boytep ya. Setiap mereka mengeluarkan produk baru itu, ya memang nggak mesti apa ya, nggak mesti bagus gitu hasilnya. Mungkin ada juga yang gagal, tapi itulah mereka selalu mengeluarkan produk-produk yang unik gitu. Nah ini ya. Oke gitu aja Mas Bro. Kecil besar nanti kita ambil karena aku bersama Bang Dedi Agus. Ya udah muncul duluan di sana. Teknik yang aku gunakan hari ini aku menggunakan spinning. Masih ingat dengan sejoran ini puyeng turnamen grade yang kemarin patah sudah aku belikan ujungnya, dan brandnya Fan Speed Fisher VILL. Oke mantap Mas Bro, semoga ada rezeki hari ini. Sip. Tadi dia ngejar Mas Bro. Asli lemparan pertama dia ngejar. Oke, mantap. Ini adalah spot rawan setrum, jadi kita ambil aja. Oke, sip. Amis Mas Bro. Ayamnya sudah amis, ayam dari Boytep. Mantap. Jatuh. Wih, one cast Mas Bro, sambar aja mengejutkan, killer banget nih umpan Mas Bro. Aduh. Wah, mantap ah, suaranya tuh teret gitu ya, gitu pelan ha. Sip, waduh, karetnya juga lembut Mas Bro. Aduh, hampir. Karetnya tuh lembut banget Mas Bro, asli. Karetnya lembut. Oke, mantap. Kita lanjut. Siapa tahu ada lagi. Hehe. Lanjut, Mas Bro. Mantap. Makannya di sana Mas Bro, enggak nampak. Wah, berdarah. Ih, ukurannya lumayan ini Mas Bro, sedang, lebih kecil dari yang tadi. Ini dia. Soprok ayam dari Boytep. Mantap. Hai. Oke. Sip, gabus hitam-hitam nih Mas Bro. Aduh. Oke Mas Bro, kita balik arah ya. Tadi gelap karena ngelawan sinar matahari kameranya. Kita balik arah. Cair lagi Mas Bro. Mantap. One cash.
Sip. Ya. One cash mas bro, mantap kali. Hai, sip. Mantap. Aduh, gede le moncel. Besar mas bro moncel. Babon pertama moncel. Naik babon kedua mas bro. Waduh, duh, duh, duh. Kita bergeser spot sedikit mas bro ya. Masih menggunakan ayam dari Boy Tep. Oke, mantap. Aduh. Kenapa tidak kena? Lumayan itu ukurannya. Aduh. Moncel mas tuh. Padahal jedanya udah mantap. Bujuk lagi mas bro. Tadi aku nggak pakai kamera dapat bujuk juga. Segini juga gedenya. Dapat bujuk lagi. Hah. Ah kayak memang ayam dari Boy Tep nih mas bro. Dapat bujuk lagi. Oke. Sip lah. Hai. Oke mas bro. Kondisi alam tidak mendukung ya. Mendung mau hujan jadi kami mau pulang aja. Lagian dapatnya juga udah lumayan banyak itu. Bang Dede Agus jadi stalker, dia cuma dapat satu mas bro. Parah kacau. Oke lah, kita mau timbang gabus yang besar tadi dan ada bujuk 2 ekor juga dapat tadi ya. Mantap. Oke mas bro, ini dia hasilku hari ini. Hasilku nih bukan hasil pembolon semua yang dapat. Saya cuma dapat satu. Ah, dia dapat babonnya kita timbang mas bro. Tolong Bang Dede ditimbangkan. Oke, siap. 0. Tunggu dulu. Tidurkan biar nampak. Dah, pas kaki. Oke, kita mau timbang yang agak besaran sedikit tadi tuh. Angkat. Oke. Mana sih? Oh, ini dia, Mas. Wah, cuma 9,7. Enggak sampai 1 kilo.
Tapi mantap, tapi ini babon, bener babon nih. Udah bisa lah. Dan ini tadi kita dapat rezeki bujuk 2 ekor ya. Lumayan, tadi yang satu gak kerekam mas bro. Nah yang ini gak kerekam. Ini gak kerekam. Udah mati. Yang itu tadi kerekam. Udah mati, cepat kali matinya. Tapi masih lemas kan. Oke gitu aja mas bro, mantap. Salam strike dari Riau. Sip. Umpan.